Jadi bendahara organisasi tugasnya ngapain aja sih? Yang pertama pastinya mencatat pemasukan keuangan. Pemasukan ini bisa didapatkan dari uang kas atau sponsorship dalam suatu kegiatan. Kalau ada pemasukan pastinya ada pengeluaran. Bisa untuk membeli barang dalam suatu kegiatan, mengundang narasumber dalam suatu acara, dan lain-lain. Jangan lupa untuk selalu memberikan laporan keuangan kepada ketua ya, tepatnya di akhir kegiatan. Kalau menurut kalian tugas seorang bendahara organisasi itu apa aja ya?